Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang auto sales. Nah, tapi sebelum melanjutkan, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa kita akan melakukan review ini menjadi dua bagian ya. Jadi di bagian pertama, termasuk video ini adalah bagian pertama. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang apa itu auto sales dan kenapa teman-teman harus memerlukan menggunakan produk ini. Nah, kemudian di video kedua nanti saya akan berikan penjelasan tentang apa saja bonus yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman membeli auto sales menggunakan kupon diskon dari Rahman Review. Oke, saya kira itu saja. Nah, langsung kita masuk ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah sales page dari auto sales. Nah, jadi di sini jelas terlihat ya, done for you WhatsApp marketing conversion kit. Makanya namanya auto sales. Nah, kalau teman-teman belum ada bayangan apa saja kebutuhan yang teman-teman butuh yang butuhkan untuk memanfaatkan WhatsApp untuk kebutuhan marketing, maka teman-teman akan dibuat terkejut. Saya yakin teman-teman akan dibuat terkejut dengan apa yang sudah disiapkan dari auto sales ini. Jadi di sini bukan cuma satu ya, tapi 21. Jadi 21 in one ya. Jadi 21 produk dikemas menjadi satu paket sekaligus. Makanya namanya WhatsApp Marketing Conversion Kit. Sehingga harapannya teman-teman nanti bisa menghemat banyak waktu, tentu saja kemudian hemat banyak uang, dan yang terutama adalah hemat tenaga. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin selama ini teman-teman sudah menjalani strategi marketing di WhatsApp ya, otomatis teman-teman juga memerlukan seperti apa ya, script ya, script welcome member, kemudian edukasi, kemudian bagaimana caranya melakukan promosi pertama kali rilis produk, kemudian flash sale, kemudian upsell untuk menawarkan produk yang harganya lebih tinggi. Ini bisa teman-teman dapatkan sekaligus berupa template ya, berupa template yang bisa teman-teman manfaatkan langsung. Nah, kemudian di sini juga ada done for you WhatsApp invitation, kemudian lead pack, kemudian ada sales page, kemudian ada webinar conversion page, kemudian ada social media content calendar. Nah, ini jika teman-teman membuat semuanya sendiri atau satu-satu, ini otomatis akan memerlukan waktu yang sangat lama, banyak sekali waktu yang teman-teman butuhkan untuk menyiapkan semua kebutuhan ini. Nah, makanya auto sales merangkum semuanya menjadi satu. Jadi teman-teman tinggal menggunakannya saja. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengeditnya agar sesuai dengan gaya bahasa maupun dengan brand identity yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, ada marketing goal planner lengkap lah, banyak sekali. Nah, selain dari kebutuhan WhatsApp marketing sendiri, nah, hal yang tidak kalah penting juga adalah lisensi yang diberikan dari auto sales ini, yang mana auto sales ini memberikan agensi lisensi agensi juga, unlimited lisensi, sehingga selain teman-teman menggunakan produk ini untuk keperluan bisnis teman-teman sendiri, teman-teman juga bisa menjualnya kembali kepada unlimited buyer, dan 100% keuntungan yang teman-teman hasilkan dari hasil penjualan tersebut langsung masuk ke dalam kantong teman-teman sendiri tanpa harus membayar royalti ke vendor auto sales ini, alias Mas Heru. Benar, saya sendiri sudah beberapa kali membeli produk beliau ya. Ini produknya memang sangat berkualitas dan lengkap lah. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya, auto sales ini pertama kali launching langsung sudah sampai dengan saat ini sudah 200 orang lebih ya. Ini belum lagi penjualan yang dihasilkan oleh para member-member yang ada di dalamnya. Otomatis
pengguna auto sales sendiri secara tidak langsung itu sudah ribuan orang, banyak sekali. Karena apa? Ini memang sangat dibutuhkan. Dan bukan anggapan atau bukan dari pihak vendor yang mengatakan, tapi ini memang dari statistik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, lebih agensi unlimited lisensi, kemudian nah ini jual akses auto sales tidak terbatas, kemudian di sini 100% profit. Nah, sudah dilengkapi juga dengan sales pack, kemudian akses pack dan banner siap pakai. Jadi teman-teman langsung siap jualan. Nah, grup supportnya juga ada. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat penjelasan lain ya. Nah, memang dengan apa? Dengan lisensi agensi tentu saja ini menjadi sebuah peluang ya, peluang bisnis, peluang cuan yang ya siapa tahu inilah yang teman-teman cari. Inilah yang apa? Selama ini teman-teman inginkan gitu untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis online atau menjual produk digital, ini bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kemudian di sini ini perkenalan dari vendor ya, dari Mas Heru. Kemudian nah ini kenapa sih WhatsApp begitu populer ya? Memang karena secara global ini ada 2,4 miliar calon pembeli ya, secara global. Nah, saya yakin teman-teman sendiri juga satu hari pasti menghabiskan setidaknya 30 menit ya, 30 menit dalam satu hari untuk membuka WhatsApp, sekedar membuka ataupun memeriksa pesan ataupun chatting dengan teman atau aktif di dalam grup tertentu, pasti satu hari itu pasti ada. Selain itu open rate di WhatsApp juga 98% ya rata-rata daripada email marketing. Kemudian ini alasan kedua ya, kenapa tuh WhatsApp itu sangat powerful sekali. Nah, hampir bisa menjangkau pelanggan dengan efektif ya. Ya, memang benar. Kemudian nah di sini WhatsApp itu cocok untuk digunakan oleh siapa saja, entah itu teman-teman agensi, kemudian teman-teman broker, real estate, properti, kemudian desainer grafis, marketing asuransi, pokoknya banyak lah, produk marketers, SEO agensi, kemudian agensi penjual makanan, pokoknya baik bisnis online maupun bisnis offline, ini cocok menggunakan auto sales. Makanya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan auto sales ini dalam campaign bisnis yang teman-teman lakukan. Oke, di sini isi lengkapnya ya. Isi lengkapnya bisa teman-teman lihat. Kemudian nah di sini oke, hanya dengan menggunakan WhatsApp saja, tapi teman-teman bisa promosikan produk, jasa, kemudian meningkatkan engagement produk, kemudian edukasi market, promo flash sale hitungan detik ya, langsung cepat. Nah, kemudian konsep penggunaannya juga sangat sederhana ya, seperti ini teman-teman. Step 1, teman-teman download conversion copy ya dari auto sales. Nah, ini sudah ada template-nya memang ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah script yang sudah disiapkan. Kemudian step kedua, jalankan WhatsApp tools auto sales. Nah, kemudian yang ketiga, sudah teman-teman siap menunggu saja ya, menunggu respon balik dan siap-siap profit gitu. Hanya 3 langkah. Secara konseptualnya seperti itu. Nah, di sini isi detailnya ya. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini si detailnya. Ini WhatsApp marketing tools, jadi dalamnya ada itu, ada WhatsApp marketing tools. Kemudian modul pertama ini ada welcome member engagement, bisa teman-teman lihat di sini ya. Salah satu faktor yang meningkatkan penjualan adalah kedekatan dengan calon pelanggan ya. Ini memang benar karena manusiawi ya, sifat-sifat dasar. Kemudian ada edukasi. Nah, memang ini setiap orang yang baru kenal dengan kita atau brand kita tentu belum tentu akan melakukan transaksi, maka bisa jadi mereka belum tahu. Nah, makanya mereka perlu diedukasi. Sedangkan edukasi ini tidak semua orang bisa membuatnya dengan baik ya. Makanya di dalam auto sales
sudah disiapkan semuanya, yang tinggal teman-teman kopas. Tinggal teman-teman kopas dan disesuaikan dengan produk atau jasa yang teman-teman pasarkan, itu saja. Nah, kemudian juga di sini ada product release conversion. Nah, di sini juga sangat bagus sekali. Ketika teman-teman ingin merilis sebuah produk, ini teman-teman bisa menggunakan script ataupun template yang sudah disiapkan dari auto sales. Nah, ini cocok untuk vendor ini ya. Kemudian flash sale promo juga ada ya. Kemudian story promo dan engagement juga ada. Dalam bentuk grafis mungkin ada juga ini. Product upsell, kemudian follow up. Nah, ini juga penting. Karena belum tentu orang akan melakukan tindakan atau action pada saat satu kali interaksi. Ini perlu beberapa kali sehingga menciptakan trust, menciptakan apa, kedekatan. Nah, barulah bisa terjadi transaksi di situ, aksi dan transaksi. Nah, pentingnya untuk follow up ini di sini. Nah, kemudian ini juga ada live member invitasi, bisa teman-teman manfaatkan juga dan melihat seperti apa penjelasan lengkapnya di sales pack ya. Nah, di sini ada, kemudian sales pack juga ada, kayaknya berupa template ini. Oke, kemudian ini untuk webinar ya, cocok untuk teman-teman yang mungkin coach, membuka program coach ya. Kemudian ada lead pack juga, kemudian ada WhatsApp marketing planner ya. Ini yang penting menurut saya dalam modul Excel ya. Ini modul Excel. Nah, dengan adanya planner ini, maka teman-teman jadwal dari campaign atau jadwal marketing yang teman-teman punya bisa lebih teratur dan tertata rapi. Jadi sangat bagus sekali ya. Kemudian ini product marketing planner, ini juga penting. Kemudian marketing goal planner, kemudian social media content calendar. Nah, ini sangat bagus sekali untuk teman-teman juga yang aktif di social media, bisa memanfaatkan social media content calendar ini. Karena biasanya kita tidak tahu juga hari ini mau posting apa, besok mau posting apa. Nah, bahkan saya sendiri juga mengalami ya, dan saya yakin banyak orang juga termasuk teman-teman pasti mengalami kendala yang hampir sama. Makanya social media content calendar ini menurut saya menjadi satu faktor yang sangat penting dan krusial. Kemudian di sini ada traffic dan leads calculator. Nah, kemudian di sini, nah ini termasuk juga banner-banner promosi siap pakai yang bisa teman-teman gunakan langsung ya. Dengan versi Canva ini. Oh, Canva, mantap sekali. Teman-teman tidak memerlukan laptop, langsung dari HP juga bisa ini. Kemudian ada story promo design versi Canva. Kemudian ada banner quote. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa postingan-postingan quote di sosial media ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan interaksi, engagement brand yang teman-teman miliki ya. Bagus sekali. Jadi tidak setiap hari posting jualan terus. Nah, sekali-sekali mungkin posting quote ini sangat bagus. Kemudian ada juga story quote design. Nah, jadi selain di feed ada juga model story. Seperti itu. Jadi dengan auto sales ini semua menjadi lengkap dan optimasi sehingga campaign apapun itu yang teman-teman lakukan bisa terukur, terskala ya. Jadi bisa lebih apa ya? Lebih terarah gitu. Nah, dengan demikian akan memudahkan teman-teman dalam menjalankan campaign. Nah, untuk demonya sendiri teman-teman bisa lihat demonya di sini, ada videonya, silakan teman-teman nonton bagaimana cara cepatnya menggunakan auto sales ini. Oke, saya kira itu saja review dan demo singkat ya. Review singkat tentang auto sales. Jika teman-teman masih ada pertanyaan ataupun teman-teman masih ada keraguan tentang auto sales ini, silakan teman-teman bisa japri saya di grup Telegram, di Facebook atau di WhatsApp. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan terkait dengan auto sales. Oke, saya kira itu saja dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.